panjatkan segala puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya kita masih diberikan kenikmatan yang tak terhingga. Di antaranya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul di lapangan sekolah untuk melaksanakan acara serah terima jabatan ketua serta wakil pengurus OSIS dan ekstrakurikuler. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Kota Tangerang, Bapak Muhammad SPD MPD, serta Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Kota Tangerang, serta teman-teman yang saya banggakan. Acara serah terima jabatan ketua dan wakil OSIS ekstrakurikuler SMP Negeri 2 Kota Tangerang periode 2024-2025 hari Senin tanggal 5 Februari tahun 2024 segera dimulai. Saya selaku pembawa acara serah terima jabatan ketua serta wakil pengurus OSIS dan ekstrakurikuler periode 2024. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Adapun susunan acaranya yaitu yang pertama, sambutan sekalian Bapak Muhammad SPD MPD. Dilanjutkan dengan pelantikan pengurus OSIS dan ekstrakurikuler. Dilanjutkan dengan amanat dari Kepala SMP Negeri 2 Kota Tangerang Bapak Muhammad SPD MPD. Dilanjutkan dengan sumpah janji. Dilanjutkan dengan doa. Ditutup dengan penutup. Demikianlah rangkaian acara yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, Ustaz TPU, serta anak-anakku sekalian, para siswa SMP Negeri 2 Kota Tangerang kelas 7, 8, dan 9 yang Bapak banggakan. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana atas segala karunia-Nya maka pada pagi hari ini di tengah cuaca, walaupun matahari sekarang sudah mulai menampakkan sinarnya dan ada sedikit penyerahan bendera dari pengurus lama ke pengurus baru periode 2023-2024. Penyerahan bendera OSIS dari Melinda Yantika Putri dari kelas 9E dan wakil Rafa Afarmina Zuharti dari kelas 8F kepada Soreya Yunita Saki dari kelas 8D dan wakilnya Nadia Hairani dari kelas 8H. Dilanjutkan dengan ekstrakurikuler paskibra dari Luthia Alhira kelas 9A dan wakil Najwa Mikailla kelas 8D kepada Gilang Adi Prasetyo kelas 8B dan wakil Lailatul Badriah kelas 7H. Tahu patut. Dilanjutkan dengan ekstrakurikuler pramuka dari Muhammad Iqbal kelas 8G dan wakil Gifta Yunika Putri Naustri dari kelas 8G kepada Muhammad Iqbal dari kelas 8G dan wakil Gifta Yunika Putri Naustri dari kelas 8G. Dan wakil Akselia Cantika Bella kelas 9D kepada Lairah Ramadani kelas 8F dan wakil Malaysia kelas 7C. Dilanjutkan dengan ekstrakurikuler tari dari Anggun kelas 9A dan wakil Bunga Anindia dari kelas 9A kepada Regina Putri Goes dari kelas 8E dan wakil Ulfie Ruskyani dari kelas 8C. Dilanjutkan dengan ekstrakurikuler basket dari Nur Padilla kelas 9B dan wakil Syabil Atala Syafi Arianto kelas 8G kepada Rahma Arum Nurjana kelas 8E dan wakil Nestra Padilla kelas 8C. Dilanjutkan dengan ekstrakurikuler ensemble dari Sinta Rosita kelas 9D dan wakil Gibran Rahsyat Andi Surya dari kelas 9A kepada Gibran Malik Ramdhani dari kelas 8G dan wakil Stefania dari kelas 7C. Ini Gibran dibayar lagi ya? Dilanjutkan dengan ekstrakurikuler paduan suara dari Razia Farisa kelas 9A dan wakil Farisa kelas 8E kepada Hayanul Husna kelas 7D dan wakil Dia Cahaya Butar kelas 7C. Dilanjutkan dengan ekstrakurikuler mading dari Salman Nur Afifah kelas 9F dan Iswarani Widi Ataya kelas 9D kepada Azima Puspita Wardani kelas 7A dan wakil Maura Syahril Altanza dari kelas 7A. Dilanjutkan dengan ekstrakurikuler rohis dari Fathan Al-Maizan Jafar kelas 8F dan Wakil Lajman Direvan kelas 8F kepada Fathan Al-Maizan Jepara kelas 8F dan Wakil Lajman Direvan kelas 8F. Dilanjutkan dengan ekstrakurikuler wushu dari Prayata Kalian kelas 9B dan Wakil Ahmad Dafim kelas 8G pada Adilan Kiran Ayu Mardiana kelas 7D dan Wakil Yuda Adi Nugroho kelas 7C.